terus. Kecepatan dari KT2. Welcome to Cianipik. Ayo naik KT2. Enak banget ya ini. Ini seperti mobil listrik, mobil golong. Ini seperti mobil listrik ya, mobil golong. Kita jalan-jalan, jangan lupa pakai masker. Enak banget. Jalan-jalan kita puter-puter ini ya. Speednya dia cuy. Yang ke Eko Pakti. Ini kita lagi mau jalan ya nih teman-teman. Kita jalan-jalan, ini maju mundur. Terbalik, mundur. Jalan. Tarang. Kita jalan. Naik KT2, kita test drive ya KT2-nya. Kalau ini mundur. Kalau ini maju. Nah, naik KT2 ini seperti kita naik mobil golf ya teman-teman ya. Ini enak banget jalan-jalan sore-sore atau jalan di pagi hari kita naik KT2. Jadi nggak capek dan kita bisa refreshing ya teman-teman. Ini enak banget apalagi kalau ada hujan kita nggak kena hujan. Ada wipernya juga kayak gini ya teman-teman. Dan ketahanan baterai dari KT2 ini kalau dari full baterai ya kita bawa jalan ini bisa awet sampai 3 jaman ya teman-teman ya. Keren banget kan, jadi 3 jaman kita muter-muter keliling kompleks ini baterainya nggak habis ya teman-teman ya. Nah 3 jam loh, awet banget ini ya baterainya dan enak banget ya. Terus ini tinggal kita gas rem seperti itu. Udah pemakaiannya
anak kecil bisa pakai. Kelas 3 SD aja bisa nyetir ini. Anakku bisa loh nyetir ini. Seperti mainan bom-bom kar aja. Tapi kalau anak kecil nyetir ini ya jangan di jalan raya ya. Di kompleks-kompleks aja, kompleks perumahan. Seperti ini kan aku nyetirnya ini di daerah kompleks perumahan. Oke, teman-teman, sekian dulu review dari aku tentang jalan-jalan keliling kompleks dengan KT2 ya. Ini bisa sampai berapa ratus kilometer ya. Ini baterainya full ini ya. Bisa 2 jam sampai 3 jam ini on-nya ya. Oke, teman-teman, sekian dulu review dari aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, see you on the next video.